Assalamualaikum semuanya. Kuliner Surabaya yang namanya tahu tek mungkin tidak setenar makanan lainnya. 2000. Tapi jangan salah, makanan ini merupakan salah satu makanan legendaris Surabaya loh. Tahu tek ini terdiri dari telur dadar, potongan tahu goreng, lontong, toge, kerupuk, dan saus kacang yang dicampur dengan bumbu petis. Nah, kenapa makanan ini dinamakan dengan nama tahu tek? Karena penjualnya nggak pernah pakai pisau. Dia selalu pakai gunting yang digunakan untuk memotong seperti tahu atau cabai seperti ini. Bunyi tek-tek dari gunting inilah makanya makanan ini dinamakan tahu tek. Kalau zaman kecilan saya dulu, saya menyebut makanan ini tahu gunting karena tahunya digunting. Di Surabaya tidak sulit menemukan tahu tek ini karena selalu dijajakan di berbagai sudut kota. Untuk mencicipinya pun kita tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam, cukup sekitar 10 sampai 12 ribu. Nah, kelezatan tahu tek ini kuncinya ada di bumbu petisnya. Ini pesanan saya pesannya nggak pakai lontong karena takutnya nanti kekenyangan. Nah, ini dia tahu tek-teknya. Kalau teman-teman kebetulan pergi ke Surabaya,
Jangan lupa ya, mencoba makanan yang satu ini. Saya pamit dulu. Terima kasih sudah menonton.